sudah nonton video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Waduh, hujan guys. Di luar hujan. Udah siap mau jalan sumur ya, hujan lagi guys. Kayaknya jarang ngevlog ya, jarang upload video ngevlog di jalan ya, karena di sini sekarang musim hujan. Udah mandi pagi, udah siap-siap mau berangkat ya. Tiba-tiba gerimis guys. Tiba-tiba hujan. Di sini sekarang musim hujan ya. Di daerah Kelapa juga musim hujan ya. Saya kita bikin konten di rumah saja ya. Sebelumnya aku mau ke depan dulu guys, beli makanan ya. Nanti kita bikin challenge lagi ya, mungkin aku akan beli gorengan atau apakah di pinggir jalan di depan, daripada kita galau gak jadi sumur ya. Kita bikin challenge lagi guys. Oke, aku keluar dulu guys, wait me. A
few moments later. Guys, udah dapat gorengannya. Ku ambil piring dulu ya. Baru kita bikin challenge lagi. Mau tahu apa ini? Ku dulu ambil piring dulu ya. Oke. A few moments later. Piringnya aku dapat. Kita pindahin dulu. Mau tahu apa ini, guys? Tada. Ini tahu isi, guys. Tahu isi. Mungkin ada yang bilang ya, spesialnya dari mana? Ini spesial, guys. Mau tahu spesialnya? Inilah dia. Kita pakai cabai, guys. Makanya pakai cabai. Ini mukbang ya. Ini mukbang apa bukan sih? Mukbang tahu isi sama cabai. Ini yang bikin es krim, guys. Makanya seperti ini ya. Ambil satu tahu isi, baru cabenya langsung dimakan. Habis makannya auto jadi naga, guys. Sebelumnya aku mau ucapin, hey, what's up, guys? Apa kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita bikin challenge lagi, guys. Karena di luar hujan ya, di sini sekarang musim hujan. Makanya kita bikin kontennya di rumah saja. Makanan pedas. Hari ini makanan pedas, guys. Bukan mie pedas. Mie gorengan. Tahu isi. Lihat, lihatnya saja udah kenyang, guys. Ini isinya kol ya, di dalamnya. Makanya disebut tahu isi. Yang bikin spesial yaitu cabai. Makanya satu-satu, guys. Habis makan ini auto jadi naga, guys. Sebelum kita makan, ku mau ambil air dulu ya. Kalau nggak kuat, aku lambaikan tangan. Aku minum saja, guys, kalau nggak kuat ya. Aku dulu ambil minum dulu ya. Ini untuk meredakan kepedasan. Biasanya orang pakai air hangat kah, atau air susu ya. Aku pakai air dingin aja, guys. Kalau kepedasan ya, aku langsung minum aja. Sebelumnya kita atur dulu stopwatch-nya, baru kita makan, guys. Ini paling ekstrim. Ini spesial buat kalian ya. Kita ngegasnya di sini, guys. Karena mau ngegas keluar ya. Hujan. Tadinya mau sumur, guys. Jadi kita ngegasnya makan ini aja. Ditambah cabai ya, biar kepedesan. Biar tambah panas, guys. Gak jadi keluar, jadi panas. Makan ini tambah panas, guys. Ku atur stopwatch-nya dulu.
seperti biasa guys. Biar kita tahu berapa jam, berapa menit ku bisa bisin di sini ya. Ku dulu mau hitung berapa potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 potong guys. Ini mukbang tahu isi. Mukbang tahu isi sama cabai. Cabainya berapa? Mungkin ada yang bertanya guys. Cabainya berapa? Aku hitung dulu. Ada 20 guys. 20 cabai. 9 tahu isi tambah 20 cabai. Kira-kira aku bisa habisin ya? Enggak, ini tahu isi sama cabai. Kalau enggak bisa habisin aku, udah ada guys. Aku udah ada menyerah. Yo, kita atur waktunya guys. Biar kita lihat berapa menit, berapa jam sih, berapa detik ku bisa bisin tahu isi sama cabe ini guys. Cabenya dimakan langsung. Kita mulai saja ya. Yang ketawa jangan lupa like-nya dan subscribe-nya ya. Kalau aku bisa habisin ini, jangan lupa juga subscribe, oke? Kita mulai saja. 1, 2, 3. Mukbang tahu isi sama cabai. Isi ini gede guys. Ini baru terasa pedas. Satu cabai. Satu isi dua cabe. Tiga cabe. Bar terasa pedasnya guys.
cabe. Nang cabe 4 tahun sih. Nang cabe 4 tahun sih, guys. Next lagi. Kalau aku nyara ya aku minum aja ya. Tujuh cabai, lima tahu isi. Ada 4 potong, guys. Lapan cabe. Cabe. Sebelas cabe. Tujuh tahu ini sih, guys. Aduh, nggak kuat. Ini masih ada 2. Cabe. Tinggal satu potong lagi, guys. Tugas cabe. Tahu isi terakhir, guys. Cabe.
14 cabe. Wow. 15 cabe. 9 tahu isi, guys. Wah. Minum dulu, guys. Oto jadi naga. Ini rekor ya. Aku belum pernah makan sebanyak ini. 9 tahu isi sama 15 cabe, guys. Cara makannya seperti itu ya. Kalau di sini cara makannya seperti itu. Kalau di sana nggak tahu apa seperti itu ya. Ya, kalau pecinta pedas sih ya udah biasa, guys. Pasti kalian ada juga yang suka makanan pedas, mie pedas. Gak enak rasanya kalau tidak makan yang pedas-pedas ya. Dan ku bisa habisin 9 tahu isi ini dan 15 cabe dalam waktu 8 menit 13 detik 88 per second. Ini rekor terlama, guys. Biasanya kalau makan mie pedas ya cuma 2 menit, 3 menit. Ini rekor. Makan 9 tahu isi tambah cabe, 15 cabe. Auto jadi naga. Ada di luar hujan, guys, ya kita bikin seru-seruan aja di rumah aja. Kita ngegasnya di rumah, guys. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Adif Channel. Dan dapatkan challenge terbaru dari Adif. Stay home, stay safe. Stay with me, Adif Channel. See you next video, see you next challenge berikutnya. Okay, ciao.